Memdays, and Memtina. Nah, sekarang kita ada di hari yang kedua. Wah, terima kasih ya for you all presenting us your video. Semua videonya keren-keren ya, Mer. Video perkenalan mereka. Nah, di hari ini kita ada apa aja ya? Ada apa dari kita hari ini? Kita belajar lagu, Mer. Ya, kita mau belajar lagu. Lagunya gampang sekali. We're going to learn it together. Then after the song, ada satu lagi. Kita mau dengar cerita. Wah, siapa sih yang mau dengar cerita? Video kalian menyanyikan lagu tersebut. Memdays dan Memtina tunggu ya. Nanti Mami and Daddy will help you to record. Okay, everyone? Nah, setelah lagu ini, kita akan dengarkan cerita bersama. So, stay tuned! Bye-bye! Nah, sudah siap mendengarkan cerita bukan? Dan judul cerita kita hari ini adalah Tiga Ekor Anak Kambing Billy. Dikisahkan, pada suatu hari hiduplah tiga ekor anak kambing. Anak kambing yang pertama bertumbuh paling besar dan kuat. Lalu anak kambing yang kedua bertumbuh lebih kecil. Begitu juga dengan anak kambing yang ketiga, bertumbuh paling kecil. Di tempat biasa mereka mencari makan, sedang terjadi kekeringan. Tidak cukup makanan untuk mereka, sehingga mereka memutuskan untuk mencari tempat yang baru, tempat yang lebih banyak rumputnya. Dan nantinya mereka bisa makan banyak, mereka bisa makan sampai kenyang. Akhirnya tiga ekor anak kambing itu memutuskan untuk pergi ke seberang. Dan kalian tahu, untuk sampai ke seberang, tiga anak kambing itu harus melewati sebuah jembatan. Oh tidak, ada seorang raksasa jahat hidup di bawah jembatan. Matanya besar, hidungnya panjang, siap memakan siapapun yang melewati jembatan itu. Bagaimana tiga ekor anak kambing itu ya? Dan akhirnya tiga ekor anak kambing itu menyusun rencana bagaimana bisa lewat jembatan tersebut dengan aman. Dan anak kambing kecil yang paling terakhir yang duluan menyeberangi jembatan. Coba kita lihat. Wah, suara langkah kaki anak kambing kecil itu membangunkan sang raksasa jahat. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa kamu? Ini aku. Aku kambing kecil. Kamu mau kemana? Aku akan menyeberangi jembatan ini. Mau ke tempat yang lebih banyak rumputnya. Tidak boleh. Aku akan memakanmu sekarang juga. Aku lapar. Tolong jangan makan aku. Tubuhku kecil, aku kurus. Tuan raksasa tidak akan kenyang memakan aku. Sebentar lagi ada kambing yang lain yang lewat. Begitu ya. Baik, kalau begitu kamu boleh pergi ke seberang. Dan anak kambing kecil itu pun berhasil melewati jembatan. Dia sampai ke seberang, makan rumput yang lebih hijau dan lebih banyak. Tapi bagaimana ya anak kambing yang kedua? Kambing yang kedua pun memberanikan dirinya melewati jembatan, melangkahkan kakinya hati-hati. Kamu pasti kambing kedua. Tubuhmu lebih besar dan lebih gemuk. Aku akan memakanmu sekarang.
Oh tidak, tolong jangan makan aku, Tuan Raksasa. Lihat, tubuhku kecil, tulang-tulangku juga kurus. Tuan Raksasa tidak akan kenyang dengan memakan aku. Nanti ada kambing lainnya akan lewat. Tubuhnya jauh lebih besar dan lebih gemuk dari aku. Tuan Raksasa pasti akan kenyang makannya. Begitu. Baiklah, kalau begitu kamu boleh lewat. Dan akhirnya kambing yang kedua pun selamat, boleh melewati jembatan itu, bertemu dengan saudaranya, dan mereka pun makan rumput bersama-sama. Lalu bagaimana dengan kambing yang ketiga? Lihat, kambing yang ketiga juga menyeberangi jembatan. Suara langkah kakinya terdengar keras karena dia kambing yang kuat. Kamu pasti kambing yang ketiga. Tubuhmu besar. Kamu akan aku makan sekarang juga. Coba saja. Aku akan melawanmu, raksasa jahat. Ternyata kambing yang ketiga bersiap melawan raksasa. Raksasa sudah naik di atas jembatan. Kira-kira apa yang dilakukannya ya? Lihat, kambing yang ketiga dengan siap menundukkan kepalanya dan berlari ke arah raksasa. Kambing yang ketiga itu pun menanduknya dengan kencang. Dan wah, ternyata raksasa terpental jauh dan akhirnya tercebur ke dalam sungai. Selamat tinggal raksasa jahat. Akhirnya kambing ketiga itu pun berkumpul dengan saudara-saudaranya yang lain. Ada kambing yang kedua dan yang pertama. Mereka pun menikmati makan yang banyak. Begitulah akhir ceritanya. Nah, sudah selesai ya menonton ceritanya. Seru kan? Pasti semua di rumah menikmati jalan ceritanya tadi. Lalu dari cerita tersebut, apa yang bisa kita pelajari? Ada yang tahu? Ini ya, dari cerita tersebut kita semua belajar untuk selalu tampil berani dan percaya diri. Misalnya, kita semua ini kan baru, ada di kelas yang baru, teman yang baru, mem yang baru. Harusnya bagaimana ya? Apakah malu-malu? Tentu tidak, kita semua harus tampil berani dan percaya diri. Jika ada kelas online atau ada kunjungan, no need to be shy, just show yourself, tunjukkan diri kalian. Kalau kalian misalnya mem Grace tanya terus kalian bisa jawab, tunjukkan dengan penuh keberanian dan percaya diri. Mem Grace yakin kalian akan jadi anak-anak yang selalu tampil berani dan percaya diri. Oke, sekian dulu dari mem Grace, sampai ketemu.